Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu gunung yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Gunung dengan ketinggian sekitar 2000 meter dari permukaan laut ini dapat membuat kita dengan keindahan alamnya. Sejauh mata memandang, hanya anugerah alami yang tercipta. Keindahan alamlah yang mengundang para wisatawan mengunjungi tempat ini. Meski mereka harus merasakan suhu udara yang cukup ekstrim saat berada di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Gunung yang kerap berselimut kabut dan berbau belerang ini adalah salah satu gunung berapi di Indonesia yang masih aktif. Di balik keanggunan Tangkuban Perahu, tersimpan sebuah legenda tentang terjadinya gunung ini. Riwayat Priangan tentang Dayang Sumbi yang dipercinta oleh sang putra Sangkuriang. Legenda ini bermula dari jatuhnya sebuah kain yang sedang ditenun oleh seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Ia mengucap janji kepada para dewa, jika yang mengambil seorang perempuan, maka akan dijadikan saudara, adik, atau kakak, bahkan orang tua. Namun jika laki-laki, maka akan dijadikan suami. Di luar perkiraan, ternyata yang mengambil kain tenun itu adalah seorang anjing laki-laki bernama Tumang. Konon, Tumang adalah seorang dewa yang dikutuk menjadi seekor anjing. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka menikah dan memiliki seorang anak yang tampan juga pintar, bernama Sangkuriang. Sangkuriang adalah anak yang baik, penurut, juga sayang dengan ibunya. Ketika beranjak dewasa, Sangkuriang belum mengetahui siapa bapak dan di mana keberadaannya. Sangkuriang senang sekali berburu ke hutan, dan Tumang selalu setia menemani Sangkuriang kemanapun ia pergi. Sampai suatu ketika, sang ibu meminta tolong kepada Sangkuriang untuk dicarikan jantung dan hati seekor rusa. Akhirnya, Sangkuriang menyanggupi permintaan sang ibu. Pergilah ia ke dalam hutan ditemani oleh Tumang. Setelah sekian lama di hutan, tidak tampak seekor binatang buruan sama sekali. Sangkuriang merasa frustasi karena ia sangat ingin membahagiakan ibunya dengan membawakan jantung dan hati rusa ke hadapannya. Rasa frustasi menggelapkan matanya. Akhirnya, ia melihat Tumang yang sedang sendirian dari balik pohon dan mulai mengambil anak panah dari belakang punggungnya. Dengan tepat, ia membidik ke arah bagian tubuh Tumang. Lalu seketika itu pula, Tumang terkapar dan langsung diambil jantung dan hatinya untuk dibawa ke hadapan ibunya. Dengan hati gembira, Sangkuriang akhirnya memberikan jantung beserta hati yang diinginkan ibunya, dan Dayang Sumbi pun menerima dengan senang hati. Tidak lama kemudian, sang ibu mulai menanyakan keberadaan si Tumang kepada Sangkuriang. Dengan wajah bingung, Sangkuriang pun akhirnya jujur bahwa jantung dan hati yang tadi ia bawakan adalah bagian tubuh dari Tumang. Tidak kuasa menahan amarah, Dayang Sumbi memarahi Sangkuriang dan memukul kepalanya dengan sebuah sendok nasi. Sangkuriang pun terluka dan pergi entah kemana. Sekitar 17 tahun kemudian, akhirnya Sangkuriang yang sudah dewasa bertemu kembali dengan Dayang Sumbi yang telah diberikan wajah cantik dan awet muda oleh para dewa. Sangkuriang pun jatuh cinta kepadanya. Sangkuriang yang sudah tumbuh dewasa ini memang memiliki paras yang tampan dan gagah, sehingga Dayang Sumbi tidak tahu jika pria yang dicintainya ini adalah Sangkuriang anaknya sendiri. Anaknya suruh tiduran di pangkuan ibunya. Tidur apa teh? Kalau betul tidur. Nah tidur, ini diambil kutu. Katanya ibunya ada kutu. Diambil kutunya. Kalau ini ada lapak ini, lapak pukul ini. Induk, nasi. Kalau ini, ibu ingat. Karena walaupun puluhan tahun kan pasti ingat anak. Oh, jangan-jangan ini anak saya. Sangkuriang pun tidak percaya dengan perkataan Dayang Sumbi. Ia menganggap ibunya sudah tua dan tidak mungkin masih berparas cantik. Di tengah kebingungan, akhirnya Dayang Sumbi mengajukan beberapa syarat kepada Sangkuriang sebelum bersedia dinikahi.
Bolehlah saya menikah dengan kamu, tapi dengan syarat kamu harus membendung bendungan yang ada di sekitar itu menjadi danau, ya, menjadi danau. Kemudian kamu harus membuatkan perahu untuk nanti kita berbulan madu berlayar di sana. Sakurya menerima syarat dari Dayang Sumbi dan menyanggupi untuk dapat menyelesaikannya dalam waktu satu malam sebelum matahari terbit dan ayam berkokok. Dengan bantuan Jin-Jin, Sakurya mulai membuat rangkaian demi rangkaian kayu untuk dijadikan sebuah kapal. Karena kesaktiannya, tidak mustahil bagi Sakurya untuk menyelesaikan semuanya sampai fajar tiba. Dayang Sumbi pun tidak berdiam diri. Ia terus-menerus memohon kepada para dewa agar matahari cepat terbit dan ayam lekas berkokok. Karena Dayang Sumbi tidak mungkin menikahi anaknya sendiri. Sama selesai, ibunya juga lebih takut. Takut kecapean, anak mengambil ilmu. Karena enggak boleh kan. Dibilang agama, manapun enggak boleh. Nah, dia ibu selendang dikebutkan ke sana selendang. Karena punya selendang sutra kan. Selendang sutra dikebutkan, dia keluar pajar. Keluar pajar, ya dia juga tahu, ini baru jam 12 tahu, nah dia marah. Inilah awal dari Gunung Tangkuban Perahu atau perahu yang terbalik karena kemarahan Sakurya. Saya pun telah bertemu dengan Yayat, sang juru kunci gunung ini. Hingga saat ini ada beberapa ritual yang biasa dilakukan masyarakat sekitar. Ritual yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Ya, ini merupakan salah satu ritual ngaruat atau ngerawat yang biasanya masyarakat sekitar melakukan ini dalam satu tahun sekali. Dan biasanya masyarakat sekitar mengorbankan kambing dan juga ayam yang dikubur di dalam satu tempat bersama bumbu-bumbunya. Dan masyarakat sekitar mempercayai bahwa ini merupakan salah satu penolak bala dan juga ritual sedekah bumi. Kisah percintaan terlarang antara Sakurya dan Dayang Sumbi telah terkenal di akhir abad ke-15. Hal ini disebutkan dalam catatan perjalanan Pangeran Bujangga Manuk dari Istana Pakuan Bogor. Catatan perjalanan yang tertuang dalam lembaran lontar ini kini tersimpan di Perpustakaan Bodleian, Oxford, Inggris sejak tahun 1672.